Assalamualaikum sahabat Laskar Buah. Kali ini kita berada di Laskar Buah Brenggolo. Karena apa? Saya dapat laporan bahwa di Laskar Buah Brenggolo ini karyawannya tidak menggunakan seragam. Apakah benar? Ayo langsung kita cek ke dalam. Let's go. Ternyata benar, guys. Nah, karyawannya tidak menggunakan seragam. Ini Mas. Siapa ya, Mas? Dengan Mas siapa? Sudah. Mas sudah. Cara Mas jadi Laskar Buah Brenggolo. Oke. Ini Mas menggunakan kaos apa ini, Mas? Kaos oblong, Mas. Kaos oblong ya. Seharusnya pakainya gimana, Mas? Kan seharusnya pakai seragam, Mas. Ada yang hitam, ada yang biru. Kenapa kok Masnya pakai kaos seperti ini? Ini kenapa? Kok seperti ini, Mas? Ya? Nanti saya kasih tahu loh sama kursnya. Kalau di Laskar Buah memang wajib menggunakan seragam, Mas. Ya. Seragamnya ada di saya ini loh. Tadi saya dikasih jahitnya loh ini. Yang hitam sama yang biru ya. Ya. Tapi Masnya kayaknya kurang minum aqua ini. Kenapa? Salah paham, Mas. Salah paham. Iya, jadi... Sekarang siapa ya, Mas ya? Sekarang. Hari Rabu, Mas. Bentar ya, Mas ya? Iya, bentar. Orangnya lagi sibuk mencari alasan, guys. Kita tunggu saja, kira-kira apa alasannya. Jam kemudian. Gimana, Mas? Kamu mau alasan apa lagi? Kamu mau alasan apa lagi? Ini, Mas. Ini. Kalau di Laskar Buah memang wajib menggunakan seragam. Ya. Atomnya dua, yang hitam sama yang biru. Tapi kalau peraturan di sini, hari Senin sama Selasa seragamnya itu pakai seragam. Iya. Iya kan? Iya. Kalau hari Rabu kita boleh menggunakan pakaian bebas, tapi biar ganteng, Mas. Masa nggak mau ganteng, Mas? Harus ganteng juga, Mas. Ya sekarang hari? Hari Rabu, Mas. Kita seragam lagi, cuma seragam. Sabtu Minggu, bebas lagi, Mas. Biar ganteng juga, Mas. Ini pengertian saja. Mungkin maklumlah orang luar kiranya nggak cukup. Mas, saya tadi dapat laporan, Mas, dari para pelanggan. Laskar Buah Brenggolo tidak pakai seragam. Oh gitu ya, Mas. Iya. Ya jadi gini ya, buat para pelanggan Laskar Buah, pelanggan setia Laskar Buah, memang kalau melihat kita lagi nggak pakai seragam itu, kita juga ada waktunya pakai seragam, ada waktunya juga pakai seragam bebas. Hari Rabu kita bebas, Sabtu Minggu kita juga bebas. Pakai seragam itu waktunya Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu kita pakai seragam. Juga kalau mau memberi saran atau mungkin menegur pas dari kita pakai seragam boleh kok, Mas, kita diberitahu atau mungkin dikasih teguran lah, Mas, pakai seragam kayak gitu. Terima kasih, Mas Uda ya. Oke, jadi sahabat Laskar Buah ternyata makasih, Mas Uda. Ternyata untuk memakai seragam itu tidak setiap hari, jadi untuk hari Rabu, Sabtu dan Minggu itu dibebaskan boleh memakai kaos, boleh memakai pakaian yang lain asalkan sopan. Jadi seperti itu ya, sahabat Laskar Buah. Terima kasih telah menonton channel kita Laskar Buah 5757. Jangan lupa like, share dan komen jika Anda menyukai video kami. Salam Laskar Buah. To hold the powers of the sun. Dream.